Oh, jadi bentar lagi ada pemilihan ketua OSIS. Haruskah setiap ada pemilihan selalu ada pertikaian? Apa sih inti dari demokrasi sebenarnya? Jadi sekarang aku mengerti, demokrasi yang seharusnya dengan perbedaan dan toleransi berjalan berdampingan dengan kewajiban yang seharusnya kita menghargai, bukan saling menghakimi ataupun membenci. Sudah, jangan karena perbedaan pendapat kalian berdebat. Kita ini negara demokrasi, harusnya menghargai perbedaan pendapat.